cover empat-empat eh. Telefon ni. Satu lagi saya nak ingatkan untuk awak punya apa nama tu attendance kan. Walaupun mungkin awak apa ni mungkin ada yang tak ni lagi kan, tak buat lagi kita ada kelas ataupun lab dekat awak lagi apa terlepas ke kan. Tak sempat nak buat, awak kena buat jugalah. Walaupun dah lepas masa dia, awak kena buat juga. Sebab apa nanti sebelum apa nama, sebelum final nanti saya akan cek sama ada cukup tak cukup 80% tu. Kalau tak cukup, saya nanti disqualify awak lah daripada ambil exam. So, awak kena buat lah. Okay. Double check. Semua lab dan lecture, awak kena rekodkan kehadiran. Okay. Ada masalah kan, pakai handset pun boleh kan. List nama je lepas ni. Tapi make sure dia punya tarikh tu betul lah. Dan session dia lab ataupun kita tengok PhD form ni. Ni kita dah cover dekat dalam lab. So kira review lah. Sebab yang penting dekat dalam lab kan. So kita tengok apa yang ada. The form handling dia ada dua. Dia punya method dia sama ada guna GET ataupun PostOut pun dah tahu dah kan. Sebelum ni saya pernah ajar dah. Apa dia GET, apa dia POST. GET ni tujuan dia untuk kita nak tengok dekat apa address tu. Dekat address URL punya address tu kan, HTTP apa semua tu kat ujung dia URL address tu dia ada tunjukkan dia punya info tu kat dalam address. So itu tujuannya GET ni, supaya apa? Kita nampak apa yang kita submit. And then POST ni, yang ni tujuan dia untuk security. Jadi dia akan kaitkan apa yang kita input tadi dan dia akan terus proses lah. So tak ada dekat dalam URL. Itu beza antara GET dengan POST. Itu apa? Post security get untuk kita nak tahu apa yang kita submit. So contoh form ni macam ni lah, kita ada form action. Action tu ialah dia punya page yang kita nak akan kita nak buka bila kita tekan submit ni dekat sini. Kemudian post ni method dekat sini kita guna post. Yang ini label ni name byright dekat sebelah sini pun boleh juga. But anyway, untuk yang PHP ataupun HTML, kita consider spaces. So, as long as you tak properly define dia punya apa nama tu, dia punya macam mana awak nak display dia tu kan, style dia, then dia akan avoid apa-apa yang ada di antara dua teks ni kan. Spaces tu dia tak consider apa-apa. Okay. So dekat sini ada input type text, maksud dia punya text box dan kita bagi dia nama supaya kita boleh capture. Dan yang kedua email ni label, input type text juga text box eh. Dan kita namakan sebagai email. Ni adalah tab yang dekat sini, submit ni adalah untuk button. Kita submit. So ini awak boleh save as sama ada dalam HTML ataupun PHP. Kalau HTML maksud dia awak nak guna untuk JavaScript, kalau PHP, of course PHP lah. So, kita boleh test dekat sini, simple kan. So, kita ada nama dekat situ. Name kan, so di name dia right. So, name ni kita boleh letakkan apa yang kita nak input dekat situ. Masukkan dalam record. Dan email, dia punya text dia. Dekat sini kan email, ni text box. Dan kita boleh, sampai kalau kita nak spesifikkan nama tu yang button ni, kita boleh letak apa dia, kita boleh letak value dekat situ and then kita boleh taruh value ni lah. Kalau submit je atau send kan. Okay, so kita boleh letak dekat situ value dia. So dia taruh dekat situ. Okay, seterusnya yang ini kalau kita accept dia punya input tu, so kita ada dia punya another page lah dekat sini, nama dia lah welcome.php, welcome.php. Then so basically apa yang kita submit dekat sini ni dalam bentuk PHP lah. So kita namakan dia dalam .php dekat belakang lah. Okay, so then bila kita nak submit dia akan cari dekat mana
action dia kan, action welcome PHP dah cari. So next page yang kita nak buka tu mesti nak kena sama. Ada yang ada space dekat antara dekat belakang nama sebelum .php tu, kadang-kadang ada terlebih kan space ke, ke nak kena kena alert lah, nak kena double check. Yang terbaik bila awak create form action dekat sini, just copy je dekat sini ni, and then bila awak create file, then awak boleh paste lah. Contoh eh, dia kena saya run dulu exam, saya run exam saya, contoh lah eh, ada buat dekat dalam lah kan sebenarnya. So preview dia eh, kedua bracket. So yang bracket ni saya create chapter 4 lah, dan HD docs chapter 4. Ni folder eh, then saya tarik je, nampak kan kecil kan. Okay, nah, sangat-sangat pula dia nak kecilkan dia. Ada 50%. Tak boleh. Macam mana nak bagi dia kecil? Cuba tahu macam mana nak kecilkan dia. Kita nak set berapa persen. Saya pun tak ada. But anyway, okay, saya kecilkan lah. Tak boleh dapat yang tu. Okay. Bracket tadi kita dah buka dah. Bracket ni saya just tarik je. Then kita create. So cara dia tadi kita create satu form dulu. Yang ni form yang kita nak masukkan lah. Form form.php eh. .php. And then kita just copy je. Yang ni ni. So basically yang ni samalah. Saya just copy je eh, dekat sini. Dia kalau tadi HTML tu tag tu pun okey, tak ada masalah pun dia. Saya taruh dia dekat situ. So name kat belah bawah dan email bawah. Dan ini. Okay, ini dia punya label. Input ni dekat bawah. Okay. So tab text. So yang kita nak submit, nah, lepas kita submit, kita boleh buka welcome tu kan. Kita just copy je welcome.php ni. And then kita create control C. Then kita create new. Then control V. So then macam ni cara dia untuk, supaya kita jangan salah dia punya nama dia eh. So dekat sini kalau you preview, dia apa, check for form kan. Check for form. So check for ni. Kena check for. Yeah. Form. So kita belum save lagi eh. Kita save dulu. Save lagi. Therefore control S save. Okay, lepas tu kita preview. Kalau dah buat dah, awak tengok je lah. Okay, preview. So ada dia punya. Kalau kita nak letak dekat table pun boleh juga. Kalau kita nak letak dekat sini clear ke ataupun apa-apalah kan, another button, just add, apa, add another button kat sini kan, control control D, and then awak letak value lah dekat sini kan. Pilih kalau kalau nak letak value dia apa-apa dekat sini. Yang ini clear ke? Yeah. So yang ini pun sama juga. Instead of submit query tadi tu value, kita letak send boleh juga. So control I save. And then bila awak refresh, dia akan dapat dua lah sana. So yang ni ni bila kita submit dekat dalam sini, dia akan cari yang welcome. So kalau kita guna post tadi, yang post punya kita tak nampak lah apa yang kita submit dekat belakang kan. Tapi kalau kita guna get, dia akan paparkan dekat sini. So kita guna post dulu, lepas tu kita guna get. Okay, so yang get punya kita create new. Kita just copy je yang welcome ni. Saya buka show and explorer tu. I just copy je yang ni. Copy and then saya just paste je. Yang ini saya letak satu lah, welcome satu. Okay,
dekat PHP. Ini bapa account setting. So kalau kita nak guna get, sekarang ni kita belum ada lagi kan. So then kita ambil yang untuk kita nak apa-apakan punya ni. Ni saya dah tunjuk dekat dalam ni saya tengok je. So saya just copy je yang ni. Ctrl C dengan kat bawah tu opening and closing. Ni closing lah, saya ambil yang ni sahaja. Okey. Ctrl C and then kita letak dekat dalam sini. Ctrl B. Ctrl B. So kita ada dekat sini welcome. So yang ini dia punya nama lah kalau kita nak tulis nama dia. Name and then kita call capture dia punya nama dia. PHP opening sampai closing ini eh. PHP ni kan opening kan? PHP opening, PHP closing. So yang kita nak buat ialah kita nak apa-apakan ikut apa dia yang kita capture daripada form tadi. So macam mana nak capture? Tengok pada method dia kan. So kalau post, so kita, letak apa dulu saya underscore post and then apa text box yang kita nak capture, kita letak dekat situ. So kalau text box dia name, kita letak name kat situ. Kalau kita nak apa-apakan yang email, dan kita letak email dekat situ eh. So dia welcome satu. So yang ini email, saya email, saya letak email dia kat situ. Mail address dan CN sama macam yang lain. So dia ambil juga ni opening PHP and then closing PHP dan yang ini. Kalau nak letak dalam HTML pun okey, tak nak letak dalam HTML pun okey. Nak letak HTML pun itu. Okey. So kalau nak letak HTML just copy je yang ini. Control yang ini pun boleh juga, control X taruh kat bawah. Control V, control S save. So dah selesai lah kan. So then kita just copy je yang ini. Control C. Dan kita masuk yang untuk yang get punya dekat sini kita just paste control B. Tapi yang ni kita guna get lah. So saya just delete je, taruh G get, ambil get bawah. Kalau yang awak punya dia tak ada feed tu, awak kena download dulu feed lah. Mungkin ada lagi yang belum ada kan. Saya letak get and then terus ambil get sini. Yang ini untuk get punya welcome satu, yang welcome SSF. Kalau yang satu lagi welcome ni post punya, ni post. So apa beza dia kita tengok eh. So first yang form punya, yang form ni kita ambil yang post punya dulu. Post punya tadi kita dapat juga eh. Yang post punya, so kita save dulu, save all. Kemudian kita try lah review. So kita balik form, refresh. Yang ini yang ini any name lah dekat sini, any email kat sini kan. Dia tak ada validation kan. So add something kat sini eh. So bila kita send untuk post ya, dia tak akan paparkan dekat sini. And then tadi kan post punya kita nak apa display kan, yang kita capture ni dia. So untuk yang apa get punya, awak tak boleh masuk terus dekat sini taruh welcome satu tau, tak boleh. Kalau nak letak dekat situ welcome satu, awak kena bagi dia punya apa yang awak submit tu dekat sini. Awak kena tulis sendiri. Okay. So then kita patah balik and then kita guna, kita tukar yang dekat form punya welcome satu eh, yang get punya macam accept. So yang welcome satunya, get punya kita sama juga. Kita get nama dengan kita get email. Dia akan paparkan nama dengan email lah dekat sini. Cuma beza dia apa? Bila kita, ni kita kena refresh dulu ni. Form satu refresh. And then bila kita send, nampak tak ni? Okay dia, kita kena patah balik dulu. Dekat sini apa? Undefined index. Kita tengok kat mana tak ada problem. Kita buka dulu semula, refresh. Yang penting kena refresh dulu. Form kita masukkan and then kita masukkan juga kat sini. Okay. So nampak pun dia dekat sini dia tak nak, dia tak ni undefined index. Kita tengok apa masalah dia. Index 12. So name, get name, PHP elko. Mungkin awak nampak, saya tak nampak ni. Okay, get email, email address undefined, dia tak jumpa tu. Saya tu 93 plus.
undefined mana kita dia tak masuk dekat situ. Okey, kita tengok semula form 1 ni kita dah save ke belum, save. Okay, email. Confirm. Sini kan? Kita tak tukar lagi kan? Okay, ni kan? So, that's why lah. Sini kena get. Okay, method get. Alright, so save. And then baru kita boleh refresh. Okay, kau boleh refresh terus, reset. So, boleh dapat. Refresh. Then send. Dapat kan? So, dia tunjukkan dekat sini. Itu je beza dia. So, ada name. Tapi dia ada question mark dekat situ. Okay, so maksud dia kalau awak nak ambil terus, nak masuk terus dekat sini. Dah pergi. Test 3, current directory, check 4, form. Okay, maknanya kalau katalah awak nak terus buka yang welcome punya page tu kan, boleh, tak ada masalah. Cumanya awak kena tulis dekat situ lah, macam kita tulis dekat sini, okay? Kita tulis something dekat sini kan, email ni. Sama macam kalau kita buka terus welcome tadi, awak kena provide benda ni, untuk supaya dia ada di input. Contohnya saya ambil ni kan, saya kuping ni, saya nak buka yang welcome punya dekat sini kan. Chapter 4 yang ni welcome ni kan, saya buka pakai open with mana, just tak apalah, saya letak dekat sini lah welcome ni kan. Yang welcome ni saya buka, nampak dekat sini kan, ni chat 4 eh. Kalau kita buka terus welcome ni boleh, cuma masalahnya dia tak ada dia punya input tu kan. So then awak kena provide input kalau awak nak direct buka dekat situ. Macam ni kan, awak kena provide benda tu. So then baru dia akan proses. Awak tekan enter, dia akan proses. Sama. Okay. Maknanya awak tak perlu buka apa nama form untuk you nak submit input tu. Kalau awak taruh terus dekat URL pun, URL pun okey dia. Eh, itu je. Maknanya awak boleh trick lah awak punya apa nama tu, awak punya sistem. Ini dah, ini get tadi, post tadi. So apa beza antara get dengan post? Awak dah tahu dah kan? Dia pass variable tu and dia tunjukkan dekat URL. Kalau post, dia akan hide benda tu. Dan seterusnya form validation. Form validation ni untuk kita nak supaya apa user masukkan tu kita kena treat dulu. Kita kena double check lah validation. Contoh kalau katalah email, mesti nak kena ada alias something-something kan. Dekat depan, in between tu kena ada alias kan. So then kita kena apa nama tu, kita kena double check sama ada tak ada alias dekat situ. Untuk nama dia tak, mungkin tak boleh ada nombor kan. Mungkin ada orang yang ada nama, ada nombor kan. By right, nama biasanya tak ada yang nombor. Jadi kita kena prevent daripada orang tulis input kan, number dekat dalam name kan. Yang lain tu okey lah kot, macam komen tak ada masalah. So ni kita kena double check lah. Validation tu maksudnya kita nak make sure yang dia key in tu valid tak valid. Kalau nama dia tak boleh nombor kan, tu validation lah. Kemudian kalau kita nak cuci dia pun boleh juga. Kita nak buangkan benda-benda yang tak perlu, yang suspicious. Contohnya macam HTML character kan, dia ada yang ini less than and then greater than ni. Ini benda-benda ni orang boleh guna untuk dia nak masukkan, dia nak insert apa tu, insert code dekat dalam tu. Special untuk yang script lah, JavaScript. So dia boleh insert. Dia boleh insert JavaScript, dia boleh nanti bawa kita punya flow pergi dekat somewhere else. Sama ada dekat apa file ataupun dekat mana-mana URL lain. So then bila dia dah boleh bawa, dia boleh hack kita lah, kita punya sistem. So make sure dia ada dia punya apa nama tu, validation from HTML special character. Ha, ni cara dia. HTML special character and then kita enclose apa yang dia inputkan tu. Ni validation nama dia. Okay. Dan yang ini apa ni? Yang ini elemen untuk yang form lah.
dia ada text area, dia ada input text box, ni text box kan. Yang ini tak adalah kan, ada ni tak ada kan, simple dengan mail saja kan. Ni tak tahu ni macam mana dia ada address ni. Okay, kot yang tak ada kot. Okay. Alright, lepas tu validation lagi. Dia ada satu kaedah untuk kita supaya bila kita tekan submit aja, dia akan return to the original punya page. Contoh kalau katalah kita ada form tu kan, kita ada form dekat sini, kita nak supaya dia buka form tu semula, tapi lepas tu dia display something dekat sini yang kita input kan dekat sini. Boleh. Cara dia lah kita kena tukarkan method ni kan, ataupun yang, oh sorry, yang action ni bukan pada another page tapi dekat page yang sama menggunakan yang ini, panggil $_server_php_cell. Maksudnya dia akan balik semula dekat dia punya page yang sama tu, dekat form tu. Yang ni dekat dalam lab 4 kan. Okay. Lepas tu dia ada dua kaedah untuk kita nak masukkan. Yang pertama kaedah dia action, dan kita dia punya argument lah, bukan kaedah, sama je. Satu kaedahnya, cuma dia punya argument tu. Satu yang kita letak ikut $_server, dan dalam square bracket php_cell tu kan. Yang ini yang dia tak buat validation. Yang dia buat validation yang ini. Yang dia buat validation, dia taruh dekat echo HTML character, HTML special character ni, dia buat validation. So dia akan buang something lah. Sebab apa, bila tak ada validation, dia boleh buat kita jadi macam dia ada something dekat sini lah. Contohnya kan, dia dekat sini, example, dia boleh letak something lah ni lah, macam ni kan, script, dia boleh letak script test action, lepas tu dia bagi script dekat sini. Okay, bila kita run aja dekat dalam sini ni, dia automatically dia akan run script ni, JavaScript. So then basically yang ini ni, maknanya kita bagi peluang untuk hackers dia apa control lah, handle kita punya apa nama tu, sistem kan. Yang ini dia bagi alert je, what happen kalau katalah dia bawa pergi dekat tempat lain, dia run, dia bukakan file mungkin dekat USB dia ke somewhere else kan. Maknanya yang ini ni, kalau kita buat tadi yang gate nya, kita boleh buat something dekat gate tu untuk supaya dia boleh run apa dia, alert ni, or something else kan. Ini baru alert je, maknanya dia pop up je. Okay, dia pop up message box. Tapi kalau dia buat text yang dia boleh hack kita punya database, lagi parah kan. So, macam mana nak avoid tu? Yang tu dah tadi, ini avoid dia. Cara dia kita kena guna validation menggunakan HTML special character. So, benda tu dia akan buang lah yang contohnya macam ni kan, yang ni dia bagi, nampak tadi ada dia punya less than and equals to ni, opening and closing punya tag kan. Bila dia buat yang itu, dia akan convertkan dia punya tag tu jadi macam ni. Okay. Ni apa, greater than, gt, apa ni apa, and greater, lepas tu less than kan, dia jadikan dalam bentuk text. Jadi dia tak akan run lah benda tu. Okay, tu cara dia. Okay, tengok. So ni dia bagi contoh lah. Ni dekat dalam punya lab 4. So I just run dia yang ni just copy je. So dekat sini apa yang dia buat ialah, bila kita submit, kita ada ni dia punya validation punya apa nama tu, dia punya statement dia lah. So kita ada test input yang ni, apa kita buat dengan data tu, kita trim. Yang ni trim spaces, yang ini strip spaces. Tapi yang slashes ni dia buat, dia akan trim yang yang reverse punya, bukan yang forward, yang back apa, back slashes dia. Less than character ni dia akan buang yang tagging tu lah, less than, greater than. Yang trim ni dia akan trim space, yang space biasa macam space bar tu kan, itu je dia trim. Maknanya ni tak, kalau kita guna trim, strip slashes, HTML character ni tak secure, masih tak secure lagi lah. Okay, apa yang kita nak trim, apa yang dia submit dekat name, so kita bawa pergi dekat sini.
kita kena apa nama function untuk test underscore input yang ini untuk run, buat tiga-tiga ni, and then baru kita return ni, return pada dekat bawah lah, return data eh. Baru kita return bagi, bagi dekat name, so then dia dah, dia dah clear okay. So nanti awak test yang tu, try eh okay. Next, ni dia punya validation. Kita tengok yang complete punya validation. Okay, so yang complete punya validation contoh ni, yang ni apa ni? Dekat bawah lah yang complete ni. Ni complete ni. Bawah ni, form complete. Siap lah, yang complete punya. Awak just copy je, lepas tu awak try lah. Okay, siap. So yang ni validation ni fill required je, tak ada apa-apa. Dia kalau kosong aja dia akan bagi apa? Dekat sini kalau dia, dia akan first, dia akan kosongkan dulu, tak ada apa-apa. Kalau kita nak letak value dekat sini, awak letaklah something dekat sini kan, ada value. Jadi dia akan paparkan dekat sini. Tapi bila kita tekan submit je dekat bawah, ni submit ni kan. Bila kita tekan submit je, dia akan keluar benda ni, ni sebagai validation tapi untuk empty spaces, empty input ni validation. So macam ni cara dia buat. Okay, dia akan check dekat mana dia panggil is set tu. Dia ada satu satu statement yang is set untuk bila dia klik submit button ni, dia akan check semua-semua ni. Okay, dia punya text box check nama dia. Okay, so first bila dia saya just copy lah semua eh, supaya kita boleh nampak. Saya taruh dekat. Validation dan ini .php valid.php. Saya taruh je kat sini. So kita boleh nampak. So first bila dia klik submit je, yang ni eh, submit. Bila klik je, apa yang berlaku? Dia last kali dia nak paparkan dekat sini, tapi dia go through dia punya validation lah. So dia punya validation dia dekat sini. Okay, dekat sini. Dia first, yang yang ni, ni validation dia. So dekat sini, if server method was dekat sini, dia, dia check empty. Apa yang empty? Dia punya text box name ni. So then kalau kosong, ni if punya statement ni, dia akan, dia akan paparkan name is required dekat sini. Dia letak dekat mana? Dekat sebelah kanan ni. Yang ni sebelah kanan. So basically dekat sebelah kanan form ni ada satu satu placeholder dekat sini. Sorry, placeholder dekat situ. Yang placeholder tu dekat form, mana form dia? Dekat sebelah kanan form. Oh, tengok form dekat sini, ni form kan? Ada placeholder dekat sebelah kanan tu. Yang error punya, nama dia dekat sini. Okay, yang ini. Okay, echo name, name error. Okay, dia ada, ada error. Name error ni ada isi bila dia jumpa kosong. Apa isi dia? Dekat sini dia tulis name is required. Okay, kalau empty lah, empty. So if empty, name ni dia akan taruh apa, satu variable nama dia name error, dalamnya isi ni. Kemudian details yang kedua, else, else ni kalau okey lah. So else ni, else ni dia double check juga. Yang ini double check dia kereta. Dia ada A to Z, A to Z, huruf kecil, huruf besar. Dan yang ini karakter punya matching. Dia nak kena ada karakter lah. Okay, so kalau ada selain daripada huruf, dia akan tulis only letter and white spaces. Dia bagi error pula dekat situ. So kalau katalah kita letak ni kan, nombor ni kan, bila kita klik je submit, dia akan paparkan only letter and white spaces allowed. Itu next validation, yang kedua. Validation yang ni. So kalau awak nak buat dua-dua validation, awak kena ada if. Yang ni first, yang untuk name punya text box, if kalau ada error, dia paparkan yang ini. Else, yang ini. Kalau tak, dia terus proceed, dia check pula yang email. Begitu juga email, kalau kosong dia ada bagi email error. Ni sama lah, dia tak kisah dua-dua boleh. Yang penting sama ada kosong, empty ataupun yang ini apa, dia filter email punya validation.
Maksud dia yang filter validate email ni dia built in apa nama function yang kita terus boleh terus gunanya. Tak ada masalah. Jadi cara dia dekat sini if not filter underscore var, ini dia punya apa nama tu dia punya validation untuk supaya email tu dia ikut dia punya email punya structure, dia ada dia punya add layers tu. So kalau dia tak ikut, mana dia tak ada layers tu, dia akan taruh dekat situ invalid email format. Jadi kalau kita letak dekat sini, ni kan kosong kan, kalau kita letak je tak ada layers, bila kita tekan submit je, dia akan kata invalid email format. Kalau ada, dia tak ada masalah. Okay, something lah dekat situ kan. Dia tak kisah dekat sini dia punya huruf dia apa, .com ke apa, yang penting ada. Okay, yang ini tak ada kot, website ni tak ada validation. Contoh yang website punya, ni website, dia tak, dia just kosongkan aja. Kata empty, website, dia tak ada, dia kosong je, empty dia kosong, dia tak ada, dia, maknanya website tu dia kosongkan aja, dia bukan error pun. Dan yang ini dia test input, dia double check juga dia punya apa character matching. So kalau character matching dia tak betul, ni awak kena gunakan yang inilah, dia ada HTTPS ataupun FTP ataupun apa dekat situ pakai HTTPS. So kalau kita letak dekat sini, tapi kalau kosong-kosong lah, contohnya HTTP colon-colon something .com ke something kan, ada dekat situ. Kalau kita submit, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita tak taruh ni, HTTP tak ada. Okay, apa jadi? Dia akan bagi komen invalid URL. Sebab apa? Dia tak ada HTTP. HTTP OS HTTPS over this. Okay, salah satu dia punya. Oh, FTP pun boleh juga. FTP dekat sini, FTP. Taruh FTP, taruh kita bagi extra number eh. Dia taruh tak invalid URL. Okay, dia taruh invalid URL gitu kan. Kalau dia taruh FTP saja, dia okey, dia tak ada masalah. Dia tak ada. Sebab dia punya FTP memang ada kat situ, FTP. Okay, ataupun www, okay, dekat sini. Okay, so maknanya kalau anak double apa nama tu nak matchingkan karakter apa yang apa user input dekat situ, oh, just pakai match. Match ni lah dia punya validation ya. Kemudian seterusnya komen, kalau yang untuk komen punya dia tak isi, dia tak ada apa-apa. Okay, dia just ambil je. Kemudian yang gender is required dekat sini sebab tak ada kan, salah satu daripadanya kena ada, baru dia benda tu dia hilang. Okay, gender is required hilang sebab apa, dia salah satu daripadanya pun dia dah double check. Okay, so ni dia punya validation. So macam mana dia check validation tu? Tu dia punya proses dia. Bila kita klik submit aja, ni klik submit dekat sini, dia akan run benda ni. Kita kena letak dekat mana? Ke atas sekali. Okay, so dekat sini. Kalau kita nak letak dekat bawah pun boleh juga, tapi dekat bawah nanti dia akan mungkin dia tak run kot kalau dekat bawah. So kita kalau letak dekat atas, maknanya bila kita run semula, dia akan start balik dekat atas. Apa yang kita input, dia akan masukkan dekat dalam sini. Okay, so ni function untuk dia punya validation. Ini form dia. Simple je kan? Yang ini ni kita just echo-kan apa yang kita maknanya yang apa yang dia input tu, yang kita capture daripada sini. Sebab dekat sini ni kita guna apa? Action dia pakai apa? Action dia bagaimana? Balik semula dekat dia punya page. So then dia maknanya dia akan buka semula lah. Okay, dia akan papakan dekat situ apa yang kita input dekat sini. Okay, so tak ada masalah. Kalau awak nak letak dekat tempat lain pun boleh juga, just copy ni je, form ni awak buang, then awak pakai ni je lah kan. Contoh eh, saya tadi create ni kan, yang ini saya save kan, contoh eh save. Then kalau katalah saya buka page, some other page lah, ada page yang lain kan, untuk kita nak supaya kita paparkan yang ni.
benda ni kan pelik, kita just copy je benda tu. So contohnya dekat sini kita copy check for yang mana tadi valid ni, just copy je. Saya klik ni copy and then saya just paste. Yang ini dia punya, sorry, saya kena rename. Saya nak rename control. Okay, so validation. Yang ini result ni lah, result R. So PILIR dan PHP. Ni kadang-kadang dia terlepas. Betul tak dia punya tu, nama dia kena pergi, kan ada tak kan PALIR. Kita just copy je, control C. Ni dah ok lah kan. Kalau awak tak copy nanti, saya takut nanti salah kan? Jadi bila kita nak masukkan dekat ni sana, pergi dekat sini, if server pause ni, dekat action form, mana form action, dekat sini kita boleh terus je taruh dekat sini. Form ni, mana form tadi, ni method, action ni kita boleh taruh je. Ni kita gantilah, yang ni instead of HTML special character ni, kita gantikan dengan yang proper nama tadi kan, apa nama dia, yang ni apa, Ruby je, paste. Baru dia tu. Then awak boleh buka yang tu lah. So yang ini ni, yang ini awak just ambil yang kat bawah je lah. Atas ni buang lah. Kalau nak paparkan tu je kan, paparkan daripada sini your input data is, then yang ini kita just buang je. Yang ini opening PHP dan closing PHP untuk yang kita, yang ini kita just buang je. Okay. Just comment out je ataupun buang je lah daripada sini. Saya just buang je. Okay, control C, control S, save. So kalau kita refresh semula yang tadi value tu, then dia okay. So then check for sini kan. So kita boleh masukkan, pasal kita boleh sini, sama dia eh. So kita letak satu je. So dia akan letak ni eh. Dia check for, dia salah ni, salah. So out nanti betulkan lah. Okay, betul. Gitu eh, dia punya action dah. Okay, so by right ni, okay, saya belum save kot. Okay, so save and refresh. Kita tengok, kan? Tapi tak adalah yang tu, tak ada. Tak ada input, ada satu je input. Yang lain tak ada, semua-semua kosong, tak ada. Tapi kita dah boleh buka lah. Masalahnya kita tak masukkan dia punya data. So that's why dia tak ada. Okay, okay. Tapi macam mana nak dapatkan yang ini? Dia punya input dia, kena apa? Kena create dia punya variable lah eh. Variable kita tak create lagi kan? Sini kan? Yang echo tu, ini kita echo-kan aja, tapi kita belum buat lagi. So seketul kena buat lah. Macam ni nak buat dekat yang welcome tu kan, yang ini, kita just buka yang ini. Kita ambil daripada sini je PHP, kita control C. Ini kita belum, ni kan tak ada kan. Sebab apa kita belum capture dia lagi. So kita kena capture lah somewhere dekat sini kan. Terus control V. And then kalau nak echo terus pun boleh juga. Yang ini P ni, ini kita kena letak somewhere. Ni lah, nama lah kan, control C. Kita letak dekat dia punya variable dia. Nampak? So yang ni yang kita capture, kita masuk dekat variable name, dan kita echo kan dekat name. So dia akan pop-upkan lah kan. So kalau nak letak dekat situ name, your name is ke dekat situ, kena ada ni lah. Okay, lepas tu baru dia tu nama kan. So kita ikutkan. Macam ada yang ketinggalan ni, mana dia? Mungkin ok lah kot. Salah control S. Kalau kita refresh, recent, ada satu nombor 19.
So dia ada benda yang ketinggalan dekat sini ni. Ini PHP oh tak ada lah. Ada dua sini. Dan ada PHP dekat atas tu kan. Control S ya. Kalau kita refresh. Dah ada lah kan. Yang lain tu kita belum capture lagi dekat soalan. Dia tak keluar. Kita belum buat yang ni lagi kan. So kalau kita nak buat untuk apa email lagi website, komen, gender, so dia akan dapat lah. Kita letaklah dekat atas kan. Yang ini kita control D, control D, ready, control D. So name email. So untuk email punya kita ambil control C, taruh email kat sini. Email. Ni email eh. Email. Kan. Dan email juga dekat sini. Cuma kita kena buang dia punya itulah. Kan? Sama. So kita dapatlah. Sama juga. So kita, bila kita apa? Kita nak paparkan email pun ada juga. Cuma dia tak ada lah email dekat situ kan. So bila kita refresh ada dah kan? Email pun ada. Emailnya mana? Oh kita tak input lagi. Tapi dah ada lah benda tu kan. Bila kita okay, so email sampai dekat situ kan. Add alias. Boleh eh? So kan? Ada lah. So itu apa nama validation dah selesai. Date and time. Tengok apa? Oh dah habis eh? Dah habis kan? Kita tengok yang kita tengok sikit yang chapter 5 eh. Boleh eh? Kita ambil masa 20 minit lah. Chapter 5 eh.